umroh itu bukan perjalanan biasa. Umroh adalah salah satu perjalanan terbaik dalam hidup. The best trip ever in a life. Dari perjalanan umroh kita belajar banyak hal. Ketika kita berihram, kita diingatkan tentang tujuan akhir dari hidup kita. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, nggak bawa apa-apa, kecuali amal soleh kita. Ihram mengajarkan kita melepas kemelekatan. Maka apapun jabatan kita, profesi kita, status sosial kita, ketika dalam keadaan ihram kita semua sama. Dari tawaf kita belajar untuk terus bergerak dan berdoa. Continuous pray and action. Sebagai manusia, fitrahnya kita adalah sibuk. Kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan keburukan. Teruslah bergerak dan teruslah melibatkan Allah dalam setiap gerak langkah kita. Dari sa'i, kita belajar persistensi, menunjukkan kesungguhan amal kita kepada Allah. Ya, sa'i mengajarkan kita tentang totalitas, berbuat yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Tahallul simbol transformasi diri. Maka sudah semestinya selepas ibadah umroh, kita menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik. Tahu nggak gelar haji, penyematan setelah nama seseorang, ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi, ya, atau bahkan dari Islam. Agar tetapi gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Apa tujuannya? Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, tidak melakukan pemberontakan, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa. Maka oleh itu, nasihat dari saya buat seluruh jamaah haji yang sudah berangkat ataupun yang akan berangkat, jangan pernah mengejar gelar haji dari masyarakat. Tapi gelar haji harus kita cari dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak butuh gelar haji dari manusia, tapi kita butuh gelar haji dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah SAW, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah." Haji yang mabrur, haji yang diterima Allah, tidak ada balasan yang setimpal untuknya kecuali surga. Sibuk membuktikan apapun kepada siapapun. Kadang kita ingin banget dapat pengakuan dari pihak lain, tapi sejatinya gak perlu. Dipuji kita, apakah kita kenyang? Enggak. Dibilang bagus, dibilang keren, dibilang oke, apakah terus kemudian hidup kita lebih baik? Belum tentu. Yang harus kita kejar dan kita cari itu bukan pengakuan dari makhluk, tapi pengakuan dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sibuk menjelaskan apapun kepada siapapun. Yang mencintai kita pasti sudah tentu support dengan kita. Yang membenci kita, betapapun dijelaskan, mereka tetap gak akan mau tahu tentang hal itu, karena matanya ditutup dengan kebencian.
Umroh itu bukan perjalanan biasa. Umroh adalah salah satu perjalanan terbaik dalam hidup. The best trip ever in a life. Dari perjalanan umroh kita belajar banyak hal. Ketika kita berihram, kita diingatkan tentang tujuan akhir dari hidup kita. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, nggak bawa apa-apa kecuali amal saleh kita. Ihram mengajarkan kita melepas kemelekatan. Maka apapun jabatan kita, profesi kita, status sosial kita, ketika dalam keadaan ihram kita semua sama. Dari tawaf kita belajar untuk terus bergerak dan berdoa. Continuous pray and action. Sebagai manusia, fitrahnya kita adalah sibuk. Kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan keburukan. Teruslah bergerak dan teruslah melibatkan Allah dalam setiap gerak langkah kita. Dari sa'i, kita belajar persistensi, menunjukkan kesungguhan amal kita kepada Allah. Ya, sa'i mengajarkan kita tentang totalitas, berbuat yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Tahallul simbol transformasi diri. Maka sudah semestinya selepas ibadah umroh, kita menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik. Tahu nggak gelar haji, penyematan setelah nama seseorang, ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi, ya, atau bahkan dari Islam. Agar tetapi gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Apa tujuannya? Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, tidak melakukan pemberontakan, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa. Maka oleh itu, nasihat dari saya buat seluruh jamaah haji.
Kenapa mengikhlaskan sesuatu itu sulit? Karena kita masih merasa itu adalah milik kita. Padahal ketika kita membuka Al-Quran Surah Al-Baqarah, ada kalimat tertera di sana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kalaulah seorang hamba itu mengerti bagaimana Allah membuat aturan main, maka dia akan memahami siapapun yang ada di dekatnya, apapun barang dan harta yang dimilikinya, bahkan nyawanya sendiri pun, semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi diri sendiri, selalu mensyukuri dengan apa yang kita nikmati. Berjaga-jaga mulai dini dengan segala kerendahan hati. Menjadi diri sendiri, selalu mensyukuri dengan apa yang kita nikmati. Berjaga-jaga mulai dini dengan segala kerendahan hati. Berdoa dan berusaha, ikhlas dan bangkit berserah dari kesedihan yang menyelimuti hati. Kewajiban berbakti setia pada janji, selalu menanti untuk kembali. Menjadi diri sendiri, selalu mensyukuri dengan apa yang kita nikmati. Berjaga-jaga mulai dini dengan segala kerendahan hati. Menjadi diri sendiri, selalu mensyukuri dengan apa yang kita nikmati. Berjaga-jaga mulai dini dengan segala kerendahan nanti. Tetaplah baik meski rasanya sia-sia. Tetaplah membantu meski gak ada yang lihat. Tetaplah jujur meski sering dibohongi. Tetaplah adil meski sering dicurangi. Tetaplah kuat meski diremehkan. Tetaplah hidup meski rasanya sulit. Di tengah dunia yang gelap, tetaplah menjadi terang. Lelah hatiku sampai saat ini. Aku kecewa, benar-benar kecewa. Sudah cukup lama aku terdiam saja. Oh mengapa dia yang ku cinta memberi luka. Andaikan aku mampu, aku ingin berteriak dan berkata kepadanya, aku lelah dengan semua
Suatu saat nanti tiba waktunya, ku kan pergi tinggalkan semua. Aku lelah dengan semua yang ada. Suatu saat nanti tiba waktunya, ku kan pergi tinggalkan semua. Ibadah orang kaya, Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Itu prinsip. Saya selalu ngulang-ulang kalimat ini, Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Kalau Allah udah manggil, dia mampu.